udah bawa 2 ya, 300 itu 2 ya. Iya, 2. Angkut Kang, angkut. Ya udah, tarik Dur. Siap. Itu aja udah. Siap, siap. Tarik Dur. Ini satu sama yang depan satu, Bu ya. Oke guys, akhirnya pencarian bakat bunga. Pencarian bunga bougainville dapat guys. Harganya berapa Kang Dur? Ini tadinya 3,5 1. Tadinya 3,5 1, jadi 302. Allahu Akbar. Itu kan kata subscriber harus ditawar. Ibu-ibu yang mau belanja dan butuh jasa tawar bawa Kang Dur. Giliran enggak ditawar marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penonton, selamat datang di channel Agus Al-Fajri. Saya doakan buat kalian mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Dan teman-teman penonton, saya sekarang mau ngunjungin Kang Abdur yang udah berhari-hari tinggal, atau mungkin lebih tepatnya sekalian bantu-bantu Kang Alman di rumah ya. Dan udah kangen banget nih guys, berhari-hari gak ketemu sama Kang Abdur. Gak taunya Kang Abdur, Allahu Akbar, sebelah sini ternyata guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Kang Abdur, assalamualaikum Kang Abdur. Sehat. Alhamdulillah, Ustaz. Sehat nih. Alhamdulillah. Saya pangling nih. Masih. It's different. Ini keren gini pakai bajunya ini mau iya tuh dong. Setelannya sampai rapi gini. Sama saya juga ini. Tak. Mana coba lihat ini. Iya guys, sama saya ini dari atas sampai bawah sama saya semua ini. Nah, Abdur ganteng gini mau kemana sih? Kayak mau ke rumah pacar aja ini. Oh bukan tak. Jadi alhamdulillah sore hari ini dapat amanah dari Kang Alman. Oh apa itu? Ya. Sekarang kita mau beli kompos, Tad. Kompos? Iya. Kompos apa kompor? Kompos. Kompos. Kompos itu pupuk ya? Iya, pupuk. Yang dari apa? Jerami, bukan jerami, Tad. Gabah ya. Oh iya. Apa sih namanya? Bekas panen padi. Bekas, itu ya? Ya, panen padi yang dibakar. Nah, mau beli buat ini tadi nih. Oh, buat tanaman-tanaman ini ya. Tanaman-tanaman ini. Nih guys, ternyata Kang Abdur itu sekarang kesibukannya ya di rumah Kang Alman selain ternak burung. Ternak burung. Ya, bantu-bantu lah. Iya, juga ngurus tanaman-tanaman yang ada di rumahnya Kang Alman. Iya. Padahal ini udah bulan Oktober ya, Oktober. Tapi belum ada hujan loh, guys. Iya. Kenapa ya tadi? Iya. Jadi Kang Abdur harus ini nyiramin tanaman ya. Kalau udah musim hujan kan alhamdulillah ya. Gak capek nyiramin guys. Tuh pada mati sebagian tuh. Iya di apa namanya? Daun-daunnya pada kering ya, Kamdur ya? Nih semacam ini kan nih, tuh. 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 Baru dipegang udah. Udah coplok. Oke, Kamdur, ke mana ininya belinya? Belinya kita sama Papi. Sama Papi ya? Iya. Berarti naik ini dong, naik apa? Katana dong. Katana. Nah, Kang Abdur gimana menurut Kang Abdur di mobil? Ini? Iya. Keren kan? Keren ya? Saya juga pengen belajar ini. Tuh, kok pengen belajar? Emangnya belum bisa? Kaku, Tad. Oh, iya, saya ingat. Kalau di Arab itu setirnya di kiri. Di kiri ya? Iya. Di kiri. Nah, kalau di sini guys, di Indonesia guys, setirnya itu ada di sebelah kanan. Nah, ada sebelah kanan seperti ini guys. Tapi Tad, sekarang alhamdulillah saya udah punya SIM. Wah, yang bener Kang Abdur. SIM itu surat izin menikah lagi? Bukan. Oh. Surat izin mengemudi. Ini dia guys, nih tuh ya. Asli. Ternyata Kang Abdur setelah balik dari Arab iya sampai Indo langsung bikin SIM A tadi ya? SIM A, SIM C. SIM A, SIM C. Jadi karena di Arab saya nggak dibikinkan SIM, pulang di sini bikin di sini. Gampang. Luar biasa. Jadi nanti mobilitas lebih mudah. Iya. Oke guys, supaya nggak kepanjangan, kita langsung menuju tempat di mana kita akan beli pupuk komposnya guys. Lanjut. Hai guys, sekarang kita sudah di dalam mobil dan ini kita nggak sopan banget Kang Abdur. Oh,
Masa yang muda disopirin sama yang tua ini kan? kurang tampil. Kurang lihai ya. Udah lupa kopling. Udah lu bagi gimana ini guys? Nah. Biasa metik ya. Biasa metik guys. Nanti B diajarin di tempat yang sepi. Tempat yang sepi. Jadi Kang Abdul harus belajar Kang Abdul. Iya, cepat bisa sih dari. Harus dibiasakan setir kanan guys. Nah guys, ini sekarang ini pemandangan kota Subang seperti ini ya guys. Ini namanya apa Pi? Daerah mana Pi? Otista. Otista ya. Teman-teman ini Otista nih. Otista. Ini sebelah kiri ada Otista Subang. Kopi Kenangan, ada BCA, ada Gria. Sebelah kanan ada Indomaret, banyak banget guys. Dan tempat tujuan kita ke arah sana, ke arah Sukamelang atau ke arah jalan tol guys. Alhamdulillah guys, kita sudah sampai di tempatnya ini guys. Masya Allah ya. Tuh, kembang-kembangnya banyak banget ya guys. Allahu Akbar. Wah, ini dia nih. Kok kayak orang lagi makan. Wah, ini pasti Kabita sama Kang Alman yang tadi nih guys. Kang Abdur, kita mau nyari apa tadi? Kita mau cari kompos. Kompos itu ya yang di itu bukan yang di mana? Karung. Ini guys dari ujung sana ya, dari ujung sana sampai ke sini nih. Ini kembang semua guys. Ini letaknya ada di pas gerbang tol Subang guys. Ini nih. Ya, teman-teman seperti itu teman-teman. Nah, ini dia nih Kang Abdur lagi mau beli titipan ya Kang Abdur ya. Ini mau nelpon dulu atau gimana? Kita telepon dulu Kang Amalnya. Oke, siap guys. Mau yang mana guys? Ini Kang Abdur banyak banget nih Kang Abdur. Ini kayak kerjaan Kang Abdur di Arab ya, kayak gini ya. Nyiramin kembang ini. Kang ya, udah nyampe. Nah ini guys, sudah nyampe guys. Udah nyampe Kang. Iya Tan. Oke Kang, sok pilih. Nah, jadi kita kesini mau nyari kembang kertas guys. Iya. Kang Abdur, ini luar biasa, satu pohon ada macam-macam nih warnanya. Iya, nih. Ada 1, 2, 3, 4. Ini dengan cara apa namanya? Setek. Setek ya. Tuh guys, teman-teman ya. Ini ada warna seperti ini, ada banyak warnanya nih. Luar biasa guys, tuh. Yang ini juga nih. Yang bawah warnanya seperti ini, yang atas seperti ini guys. Cari lah Kang. Indah banget ya guys. Jadi satu pohon bisa berbagai warna guys. Orang kajak kemeola lah, mungkin yang 50.000 nya beli. Itu lo mau apa? Menang itu mah mahal. Mau benar 50.000? Mana nih yang jualnya Kang Abdur? Tapi tanya ke mana? Guys, ini dia guys, Kang Abdur lagi. Nanti lu rupa ya Kang ya. Tawar menawar nih guys. Tawar menawar kan. Yang ini berapa Kang Abdur? Beli dua. Saya pengennya 50 ini. Asik. Si ibunya bilang berapa? 200. Wih. 200 ini. Kang Abdur tak kira-kira na warna, ei. Ya kan kata subscriber kalau barang beli harus disawar, Tat. Oh gitu. Kemarin saya barang beli nggak ditawar. Jangan sadis ini nawarnya Kang Abdur. 302, Dur. 302 bisa. Sama yang mana? Sama yang mana Kang Abdur? Ini bagus itu, Kang. Itu sama cuma itu belum gitu. Kang Abdur, itu bagus tuh. Mana? Yang warna putih nih kembangnya nih. Yang ini berapa, Bu ini? Nah, ini berapa nih, Bu? Sembilan ratus Kang Abdur. Luar biasa ya. Ini tingginya setinggi Kang Abdur ini. Tuh guys. Ini 9 jenis. 9 jenis. Oh, 9 jenis. Oh, itu ada yang merah juga ya. Merah tuh. Lebih kayaknya ini sama yang ini beda. Oh guys. Berarti lo tadi ya Kang. Jadi semakin banyak perkawinan semakin mahal ya Kang Abdur ya. Iya. Ini kita lagi bingung nih guys. Mau yang mana nih? Mau yang mana ini carinya? 300 dua buah ya. Iya. Dapat satu. Ada tadi ada yang tinggal satu lagi guys. Udah dapat satu, tinggal satu lagi nih guys. Lagi, Bu.
Nih tat, 1, 2, 3, 4. Oh, sama iya. Yang putih nih. Warna apa aja nih Kang Adur? Ini putih. Satu ya. Satu. Ini. Pink. Dua. Sama ini nih pink agak. Agak gelap ya. Gelap. Ini merah nih. Jadi ada 4 warna ini. Jadi yang ini aja nih. Dua mau dua. Iya dua sama yang tadi depan. Iya, iya. Bagus nih Kang Abdur. Berapa ini harga matinya Bu? 802 tadi. 300 Kang. Ya udah bawa dua ya, 300 itu dua ya. Iya dua. Angkut Kang, angkut. Ya udah tarik Dur. Siap. Itu aja udah. Siap, siap. Tarik Dur. Ini satu sama yang depan satu Bu ya. Oke guys, akhirnya pencarian bakat bunga pencarian bunga bougainville dapat guys. Harganya berapa Kang Abdur? Ini tadinya 3,5 satu. Tadinya 3,5 satu, jadi 302. Iya. Allahu Akbar. Itu kan kata subscriber harus ditawar. Ibu-ibu yang mau belanja dan butuh jasa tawar bawa Kang Abdur. Giliran enggak ditawar marah. Luar biasa. Yang komen giliran ditawar, aduh kebangetan nawar. Iya ya. Tapi Kang Abdur luar biasa loh, dari 3,5 satu jadi 302. 302. Ya rezeki si ibu ya. Iya. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Mau beli lagi komposnya kan. Oke siap. Jadi beli kembangnya sama beli pupuknya ya. Iya. Oke guys, yuk kita lanjut guys. Nah ini dia guys, Kang Abdur langsung dijinjing nih. Kirain saya berat tadi nih. Padahal mah enggak ya. Aman. Nih. Kang Alman, tuh langsung diangkut. Langsung diangkut, guys. Ini mau angkut yang satu lagi, guys. Di sebelah sini, guys. Berat gak, Kang Abdur? Oh, berat, kan? Berat. Yang bener, ah. Tuh, Kang, mantap. Oh, mantap, Kang. Dahsyat. Nih Kang Abdur. Aduh ini gak ada yang megangin Kang Abdur. Luar biasa guys. Mantap jaya guys. Sekarang kita komposnya nih Kang Abdur. Iya. Yang ini komposnya. Iya. Oke berapa Kang Abdur kayaknya? 20 tapi belum ditawar. 20 belum ditawar. Tadi 350 satu. Jadi 2. Berarti kalau mau beli berapa? 2 biji ya. 2. Berarti 2 biji berapa Kang Abdur? 40? Nggak, dapat 15 Bu, satu. 18 itu. Ternyata udah harga mati guys, kalau komposnya guys ini. Itu udah ditawar Kang, woy, 20. Nah, ini nih guys nih. Nah. Beli cengkeh ya Bu. Media tanam Mekar Jaya pupuk organik guys. Ya udah gini aja Kang Abdur, 250.000. Rp250.000. Aduh. Aduh. Masih It's different. Oke teman-teman, seperti itu perburuan Kang Abdur dalam mencari bunga kertas. Iya dan komposnya. Komposnya. Jadi total berapa nih kita keluar duit sore ini? Ini keluar sekarang berarti 400.000 dan. 400.000 ya. Iya. Jadi tadi berapa? 5 komposnya ya? 5 jadinya. Oke guys. Ini cuma nggak bisa ditawar ini. Aduh. Saya tawar 10.000 nggak dikasih. Ya udah nggak apa-apa. Mudah-mudahan jadi rezeki buat ibu penjualnya ya. Iya. Oke guys, mudah-mudahan kalian terhibur dengan video ringan ini. Kita habis berburu bunga kertas buat disimpan di rumahnya Kang Alman guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Dan nanti mampir ke channelnya Abdul Rahman Akam. Dan channelnya Alman Mulyana guys. Penny Listiana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.